seminggu full itu mereka tuh bilang kayak, "Kok kamu kok kayak gak ada pori sih? Muka kamu nih habis diapain kok mulus banget?" Pokoknya aku dapat semua pujian itu habis aku ngelakuin treatment. Saking aku ngerasa hasilnya tuh bagus banget di aku langsung ambil yang paket 4 kali. Pokoknya so far buat kalian yang nanyain apakah aku happy treatment di Zep, jujur aku happy. Apalagi setelah lagi-lagi habis setelah DNA Salmon. Aku pokoknya rekomen ke kalian, kalau kalian mau coba nggak apa-apa sekali dulu aja say. Datang ke Zep Premier buat appointmentnya by WhatsApp. Welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku mau ngajak kalian treatment bareng di Zep. Aku sendiri udah lumayan sering sih ke Zep. Minimal tuh sebulan sekali buat ngelakuin underarm hair removal combo. Jadi sebulan sekali lah. Tapi di video kali ini aku bakal bahas 3 treatment, yaitu yang pertama photo facial glow, yang kedua infused brightening, dan yang ketiga DNA Salmon micro injection. Nah, di setiap video aku sendiri selalu ada timestamps, jadi kalian skip aja ya say kalau mau langsung skip. Nah, aku sendiri perginya itu ke Zep Premier. Kalau misalkan mau janjian itu bisa langsung lewat WhatsApp-nya, kalian ke Instagram mereka aja, follow, message, minta WhatsApp, tergantung cabang mana yang kalian mau visit, kalian tinggal WhatsApp buat appointment, selesai, kelar. By the way, mereka tuh selalu ada paket yang berkali-kali gitu, jadi harganya tuh jauh lebih murah menurutku. Itu menurutku jauh lebih worth it juga, jadi kalian klik link aja di bawah, aku udah taruh linknya di bawah, kalian pakai aja, karena menurutku agak sayang kalau misalkan kalian tuh belinya yang satuan. Tapi kalau misalkan memang mau coba dulu nggak apa-apa satuan, tapi menurutku langsung aja jebret, banyak. Soalnya kenapa? Lesson learned, aku kemarin tuh yang underarm hair removal combo itu tadinya aku satuan, karena kayak yaudahlah satuan aja gitu, tapi aku udah kayak jalan 5 kali satuan gitu, terus aku kayak kok jadi lumayan ya, kalau tahu gini caranya saya beli yang paket 1 tahun aja langsung gitu. Jadi saranku sebelum kita ke treatment yang pertama, kalau kalian mau nyoba sekali-sekali, tapi kalau sekali kalian suka, menurutku langsung beli yang paketan aja, anggap aja investasi dan self reward ya. Nah, treatment pertama aku itu photo facial glow. Jadi pokoknya begitu kalian nyampe, aku sendiri kemarin tuh nggak pakai makeup, nanti pokoknya bakal dibersihin dulu. Fungsi si photo facial glow ini sebenarnya dia tuh udah ngegabungin 3 teknologi gitu, yaitu laser toning, Alma Beauty Rejuve, sama oxy infusion. Intinya biar kulit kita tuh lebih glowing, lebih kenceng, sama lebih sehat gitu. Nah, yang kemarin itu tuh aku sebenarnya karena aku infuse brightening sama Salmon DNA, itu aku dibarengin gitu. Jadi kalau misalnya mau Salmon DNA itu nanti kita kan di anestesi dulu. Nah, pas di anestesi itu aku sekalian disuntik buat infuse brighteningnya. Kalau infuse brightening sendiri itu fungsinya buat naikin tone dari kulit kita. Itu tuh isinya vitamin C, bener-bener banyak antioksidannya, dan juga bagus untuk kesehatan kita gitu. Full di notes, kalian harus banyak minum air putih. Aku personally on a daily basis itu aku udah lumayan banyak minum air putih. Jadi kalian juga jangan sampai skip minum air putih ya. Prosesnya sendiri kurang lebih 30 menit. Aku orangnya tuh gak takut needle atau jarum, jadi aku fine-fine aja sih. Nah, ini yang favorit aku banget. Kita ke treatment ketiga, yaitu yang DNA Salmon Micro Injection. Dia harganya segini. Jadi kalau misalkan hasilnya gak langsung kelihatan, tentu kita demo dong say. Cuman ini tuh hasilnya bagus banget. Saking aku ngerasa hasilnya tuh bagus banget di aku langsung ambil yang paket 4 kali. Pas treatment aku sempat share di Instagram story, banyak yang nanya worth it gak sih, worth it gak sih. Setelah merasakan hasilnya, aku bisa jawab worth it. Dan menurutku ini investasi yang apa ya, sebenarnya agak sayang, cuman kayak bagus gitu hasilnya, ngerti gak sih? Yaudah. Kalau jerawat aku masih ada ya, terutama menjelang dapet itu jerawat masih ada. Cuman tuh kulit tuh rasanya tuh kenyal banget guys. Habis DNA Salmon ini tuh kulit tuh kenyal banget. Aku gimana ya cara ngejelasinnya? Gimana ya? Aku tuh sering banget dibilangin kayak mama papa aku kayak, "Eh, muka kamu kok kurang bersinar banget." Cuman habis aku treatment ini, sumpah, kayak seminggu full itu mereka mama papa aku tuh bilang kayak, "Kok kamu kok kayak enggak ada pori sih? Muka kamu nih habis diapain kok mulus banget?" Pokoknya aku dapat semua pujian itu habis aku ngelakuin treatment DNA Salmon ini. Pokoknya aku rekomen banget buat kalian. Tapi anyway, ini aku jelasin ya. Jadi tuh pokoknya nanti kalian di anestesi dulu kurang lebih 30 menit. Jadi nanti ya bener kalian ya udah diem aja gitu. Aku kan sambil di-infuse kemarin. Pokoknya nanti pas muka kalian udah selesai di anestesi baru tuh di injek-injek gitu. Nih aku jujur aja ya. Sebenarnya aku merasa pain tolerance aku tuh lumayan tinggi. Jadi aku nggak secengeng itu anaknya. Cuma tuh lumayan sakit. Tapi nggak sakit-sakit banget karena udah di anestesi. Tapi adalah sakit. Tapi nggak parah ya sakitnya. Cuman kayak, ya if we're being kayak
cengeng sedikit kayak oh gitu. Cuma nanti bilangin aja ke dokternya kalau misalnya tandanya ternyata painful banget. Ya ada lah sakit sedikit. Yang namanya juga disuntik-suntik-suntik-suntik gitu kan, pakai micro needle gitu. Ada lah, cuman hasilnya tuh worth it banget. Ini mungkin ini yang mereka sebut beauty is pain ya guys. Tapi anyway, ini aku bacain kalau misalnya kalian ambil si DNA salmon micro injection itu tuh pokoknya solusi komplit buat permasalahan wajah karena ada DNA salmonnya, terus ada antioksidan, hyaluronic acid, ada 4 peptide complex, 10 vitamin complex, dan 17 amino acid complex yang pokoknya bagus buat memperbaiki elastisitas kulit, mengencangkan, meremajakan kulit, mencerahkan warna kulit, serta memperbaiki teksturnya, dan aku setuju banget. Kalau misalnya kalian mau yang hasilnya langsung jeder kelihatan, menurutku yang DNA salmon sih. Cobain aja satu kali dulu, kalau kalian happy langsung beli yang 4. Jadi emang aku tuh udah lama kepoin si treatment DNA salmon ini. Kebetulan aku sering ke Zep, ya udah aku tanya-tanya di Zep. Cuman memang yang namanya juga ke dokter ya, say. Kalau kalian pengen hasilnya tuh yang memang permanen gitu ya, maksudnya ada terus enggak langsung jebret hilang, ya harus berkali-kali gitu. Tapi enggak apa-apa, ini self reward guys. Ini self reward ya, dan I hope kalau kalian coba di kalian juga bagus karena so exciting, gak tau ya, ini so exciting itu buat aku, karena aku tuh sebelumnya tuh jarang ke klinik kecantikan, ini sekalinya kepoin DNA salmon ternyata bagus say gitu. Pokoknya so far buat kalian yang nanyain apakah aku happy treatment di Zep, jujur aku happy, apalagi setelah lagi-lagi habis setelah DNA salmon. Ini muka aku habis treatment, nanti mulaku hasil paling kelihatannya itu setelah 2-3 hari kayak gitu, dan hari-hari berikutnya nanti bakal ada merah sedikit, tapi kalau kata dokternya itu karena baru pertama kali, habis beberapa kali tuh gak bakal merah yang downtime lama gitu. Aku pokoknya rekomend ke kalian, kalau kalian mau coba gak apa-apa sekali dulu aja say, datang ke Zep Premier buat appointmentnya by WhatsApp. Customer service-nya itu very fast response, jadi good. Udah sih kayaknya kayak gitu aja. I think that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. And as always, kalau misalkan suka videonya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan kalau misalkan ada pertanyaan tentang treatmentnya juga boleh banget. Tulis aja di kolom komentar di bawah, nanti bakal aku jawab. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.